kita harus bersihkan semua penyamun ya. Orang-orang di gunung ini kita harus bersihkan ya. Groza, Pak. Nah, ayo. What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman, kita lanjutin PUBG Mobile-nya. Hari ini gue main, teman-teman. Seperti biasa, gue mendapatkan AWM ya, Auto Wena Mamang. Dan gue lagi ada di Georgopol, tepatnya di Gunung Georgopol. Jadi gue jadi kuncennya Georgopol pakai AWM. Teman-teman, kita bakal melibas semua orang di sana ya. Langsung aja ke gamenya, yuk, let's go! Turun mana ya kita ya? Oh, sini aja deh, langsung dah. Langsung saja kita ya. Seperti biasa, Nuvo Family biar kill banyak teman-teman di sini kita. Soalnya kan early game, hot drop itu udah pasti, teman-teman. Pasti rame sekali gitu kan. Jadi kita mencoba lurus ngebut nih. Feeling gua enak nih turun sini. Bau-bau tusun nih. Tapi kita mencoba sekuat tenaga untuk tidak tusun ya, teman-teman ya. Oke, satu terlihat di sana, dua terlihat di sana, tiga terlihat di sana. 4, 5. Loh kok banyak? 6, 7. Waduh, banyak sekali. Aduh, ada orang tuh udah lari, boy. Aduh, udah lari pakai. Waduh, megang apa itu, Pak? Gila, lu top global shotgun. Oh, mini. Waduh. Ini rame, teman-teman. Ada kalau 10 orang mah ada ini. Tadi jeng kelihatan 10 orang, teman-teman ya. Ada nih mah. Tadi yang kelihatan aja 6 orang, 7 orang gitu loh. Yang nggak kelihatan pasti lebih dari ini tuh. Oke. Aduh, dia turun cepat sekali loh. Kayak tikus tanah langsung turun. Langsung turun ke situ. Wah, ini gua kalau kagak ada yang breded manja nih bisa modiar nih gua nih. Apakah ada orang di sana? Ya gua nggak ada face, nggak ada helm ya kan. Ini bener-bener nih kayak Bang Toib nih, gak pulang-pulang nih. Gak ada face, gak ada helm. Terus gue ngapain nih? Bentar temen-temen ya, gue juga nyari info sama senjata. Branded dong please, satu kayak apa kayak ya gitu yang bisa. Susah temen-temen kalau gak pakai branded emang. Tuh ada orang apa tuh? Ah! Oke. Tuh orang temen-temen ya tuh ya. Bendera Thailand ya. Nama dan bendera Thailand tuh orang itu. Dan dia kayak ngepick sana, ada orang di sana ya. Seperti gitu sih tadi sih. Tapi gua buru-buru tadi end dia, kirim dia ke lobby yang disayangi. Oh, kayaknya di laut ada orang. Iya, benar. Jadi di pinggir laut sana, teman-teman, itu kayak ada gundukan gitu loh. Dataran rendah, jadi bisa TPP di situ. Nah, di sini teman-teman nih. Di sini nih. Jadi dia bisa TPP ya, teman-teman. Jadi kalau orang lari dari jauh di spray down ya udah pasti tewas gitu loh. Jadi kita harus menghindari daerah situ ya. Duh, gua belum ada branded tuh, belum pede, teman-teman ya. Masih pakai mini asik sih, cuman ya kalau dia breded pakai beril ya menang di jauh lah. Asik sih mini sih, oke. Ini ada box. Oh, itu apa tuh? Ah, gua kirain Scar L ya. Udah pakai dulu ya, SKS-nya dah. Aku kira Scar L Gaming Series, teman-teman ya. Mana tuh orang tuh? Tadi masih di sini kan? Ini gua sampai naik ke atas, teman-teman. Nah, ini dia nih, satunya nih. Ini masih ada 2 orang, teman-teman ya. 2 apa 3 gitu, masih bertahan di sini nih. Gue kalau nyari, aneh ini deh. 2 hit, 1 hit, sorry. Aduh, tadi palanya nongol tuh. Kalau dia nongol lagi, pecah palanya kan. Mana tuh orang tuh? Aih. Waduh, SKS sabun, SKS ku sabun, sabun detol. Atau orang di sini nih. Ori. Orang juga itu ngepik-ngepik dia. Oke, satu kiri, satu kanan. Sebentar lagi kayaknya gue akan mati. Nah, ini apa nih? Ah, ini bot nih. Apa lu? Mau nyolong bot gue? Ayo. Ah, gila, recoil gede banget. Tes guys ya. Nih, mana ya? Kirinya nih dia nih, di loteng nih. Aduh, kiri kanan satu nih. Gue ngeri dia kalau pakai car ya. Gue lagi tiduran begini langsung kena helm, gue tewas. Wah bener. Wah, baru diomongin kan. Aduh, kok nyangkut sih gue tadi.
Oke oke, ngadu sini. Ayo, bener kan baru diomongin ya. Baru mau diomongin ya, pakai car beneran kan dia. Itu kalau tadi nembaknya kena teman-teman ya, mungkin kemungkinan besar gue ke lobby ya, karena ini pasti ngincer pala juga ya. Namun apa daya dia mengincer badan teman-teman, jadi ya masih bisa diantisipasi ya. Oke. Kiri satu nih. Masih ada kiri satu. Ada pergerakan gak dia? Kosong pak. Kosong. Nggak ada pergerakan. Gua tungguin lu teman-temannya di sini ya. Ini yang kiri ini PR juga nih, kalau dia punya car gua juga mati teman-temannya. Duh, harusnya dia cabut sih ya. Gak ada loh. Harusnya dia cabut sih, soalnya circle-nya jauh banget ini, parah. Aduh, yang kanan masih ada enggak orang? Gua takut gua teman-temannya. Harusnya cabut sih yang kiri sih, circle jauh kalau dia masih nungguin gua. Eh bentar, ini apa nih? Oke, ada bot lagi mau ngelut tadi mayat yang gua kill. Tidak bisa bot, itu punya gua. Kosong teman-teman, tidak ada orang. Nih gua mau ambil karnya dulu nih ya. Tadi kan dia pakai car tadi kan. Pasti ada car lah. Yo ampun, car sama M4 dong. Ya gua mau lah teman-teman, masa ini kombinasi tiada tara ini ya. Car M4 tuh gitu ya. Kombinasi tiada tara ya, di drop dulu. Oke. Kita buang. Kita ambil ini, buang. Apalagi ya, bentar gua agak ribet nih. Soalnya ini mau jalan panjang teman-teman ya. Mau perjalanan jauh, jadi kita harus persiapan lootingnya tuh harus tepat gitu kan. Oke. Ini scope-nya gua adjust kali ini. Tuh, pesawatnya depan situ tuh. Ngebuang gak tuh? Kayaknya gak ngebuang sih. Loh, ada suara bagi. Oke, ini dia. Yah, bengong dia pak. Ya Chris Joyo ya, kamu kenapa bengong di pinggir jalan Chris Joyo? Aduh Mas Chris kalau nonton komen ya. Ngapa bengong itu, kenapa ditelepon ya? Ditelepon siapa, pacar ya? Emang kalau main PUBG itu airplane mode dah, nyalain wifi aja. Airplane mode nyalain wifi dah. Lagi genting-genting ditelepon. Tiwas kan gak enak ya Chris Joyo, pokoknya selamat datang di lobby kesayangan kamu ya. Oke, kita cari lagi teman-teman, santai aja. Pakai bagi si milik kiti gue. Eh, ganti mobil dong. Eh, gak boleh. Gak boleh, Gosh. Kamu gak boleh ganti mobil, gak boleh. Itu mobil gue itu. Gue udah DP kemarin. DP. Gos, punya apa kamu Gos? Kamu kelihatannya orang kaya, udah punya gili tadi. Coba aku cek ya. Oh, Groza AWM, oke lah. Kita mainkan lah, Groza AWM udah lama juga nih. Nggak Groza AWM ya. Oke, kita mainkan. AWM dong, masa pakai car sih. Ini AWM udah 30 juta loh kita ngegacha loh. Kemarin penjual tanah. Jual tanah 4 kilo. Oke. Gue bakal naik ke gunung gear gopol kayaknya teman-temannya, bakal jadi kuncen nih kelihatannya nih ya. Tapi sebelumnya gue juga mau muter sini sebentar gitu kan. Mungkin ada nih. Ada sesuatu yang mengganggu nih, segera kita. Yoh, nggak mati dong. Minggat. Minggat dia. Kujer dah. Ya udah hilang, cepet banget teman-teman. Parah. Wah ada nembak juga di belakang tuh. Beda sekuat kayaknya, beda orang nih pak. Sorry bos, stop global crash gear. Jangan dilawan nyetir. Nyetir gue jangan dilawan pak. Jangan. Soal belok-membelok Bang Alek ahlinya ya. Iya hilang pak, udah. Iya gak tahu kemana itu. Nggak tahu kemana itu hilang. Kita boosting dulu. Untuk menjadikan seorang kuncen tuh harus siap ya. Siap. Karena nanti kalau ada musuh kita nggak siap, kita yang mati. Kuncen ini tugasnya berat teman-teman ya. Nah, ada orang satu di situ. Kuncen ini berat sekali tugasnya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kita cek atas nih.
kita harus bersihkan semua penyamun ya. Semua orang-orang di gunung ini kita harus bersihkan ya. Soalnya ntar pada nyampah gitu. Pada ke gunung pada nyampah. Ada bagi depan. Baginya gerak dong. Oke, gue tunggu dulu. Spray down. Oke, one hit. Harusnya turun sih dia. Ya udahlah, Groza udah raswae lah. Udahlah Groza raswae. Nah, ayo lo. Groza, Pak. Groza ini udah, kalau Groza jarak dekat udahlah. Diterima aja pelurunya. Terima aja. Nih kita bentar. Peluru AK-nya enggak ada ya? Ya udahlah. Kita ada mobil lewat di kiri satu tadi. Di kanan juga ada satu, oke. Sebagai seorang kuncen kita ditekan dua arah, teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kuncen Georgopol akan bertahan sampai gunungnya hancur ya. Mobil satu di sini. Kita sebagai kuncen Georgopol bertahan gitu. Apapun yang terjadi kita akan bertahan kecuali circle-nya maju ya. Circle maju ya, gue pindah lah. Ngapain gue di gunung begini kagak ada apa-apa. Ini bisa enggak sih kita tembak? Tembakan hoki lagi. Oh, enggak usah. Ntar gue tembak dia kabur. Kanan satu, kiri satu, dua mobil nih. Naik dong, please sini. Sini naik dong. Ada kuncen Georgopol di sini. Sini. Ayo. Nah, ayo. Sini dong. Ngapain jauh-jauh di situ? Sini aja. Oke, yang kanan tadi yang pakai mobil gue nggak tahu di mana ya. Duh, dagangan gue sepi banget ya ini kuncin Georgopol ya. Nambah kekil ya. Ntar. Ada mobil sini, satu. Weh, Garaga. Goodbye, Garaga. Ke lobby kesayangan kamu, Garaga. Main-main dia teman-teman sama kuncin Georgopol. Belum tahu kita sudah menjaga gunung ini dari temurun-temurun ya. Mobil gue rusakin aja lah. Isengin aja peluru AWM gue banyak kan. Slow bos, poya-poya peluru AWM. Mana Garaga lagi? Ini ada mobil nih. Kemungkinan besar ada orang ya teman-teman ya. Sangat apa namanya ya? Sangat dicurigai gitu loh di sini nih. Pasti ada orangnya nih. Tapi ini orangnya nggak mau kepik-kepik ya. Cabut. Let's go. Kita menuju circle, teman-teman. Tinggal 5 orang ini. Menuju circle, tapi gue masih belum yakin gitu kan. Masuk circle pertama tuh ngeri-ngeri sedep. Jadi muter dikit lah ya. Ngeri-ngeri sedep ya, kayak mie sedep kan. Udah jadi lapar gue. Ntar ada mobil menuju ke sini ya. Ayo, sini. Kuncin Georgopolnya masih ada kok, tenang. Wait, sus. Ayo sini. Ayo sini. Kamu telah menodai gunungku. Waduh, namanya sangat tidak patut untuk dicontoh, teman-teman ya. Itu namanya sangat tidak patut ya. Apa boleh buat ya, kuncin Georgopol harus mengirimkan ke lobby karena namanya sangat tidak baik, teman-teman ya. Tidak baik untuk warga Indonesia ya. Harus kita kirimkan ke lobby yang kesayangan dia deh. Aduh, ini gue galau nih, gue mau kemana nih. Circle-nya ke depan situ tapi. Ini galau, teman-teman. Tadi yang di rumah gue nggak lihat dah. Apa yang tadi tuh yang di rumah ya? Yang di Teletubbies ya? Aduh, saya nggak tahu ya. Game ini emang penuh tipuan. Oke, kita akan mencari Garaga lagi di sini ya. Cari ular sanhok lagi. Ular erangel kosong. Gue udah lama juga nggak ke sanhok, main sanhok lagi ya teman-teman ya. Sudah lama nggak di sanhok. Adakah Garaga? Oh, aduh, miss dong. Maaf. Wih, goyang palanya. Oke, Osas 17 ya. Selamat datang di lobby Osas Anda. Kos Anda sih ya udahlah. Oke, Garaga sudah kita lumpukan. Aduh, circle-nya nggak bagus banget, teman-teman ya. Tidak bagus untuk kesehatan tubuh ini ya. Bikin pilek sama radang. Oke, sudah 1-2 teman-teman ya. Kita sudah di hampir circle terakhir nih.
Kemungkinan besar musuhnya ada di depan gua, tapi gua enggak tahu posisi, jadi kita harus jadi garaga, ya kan? Kita harus jadi garaga. Op! Waduh, 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 waduh. Saya enggak tahu tuh udah di mana ya. Yang jelas dia tahu saya ada di sini. Wah, aduh teman-teman enggak lihat itu depan ada lower ground sih. Kemungkinan besar dia ada di situ, teman-teman. Tidak usah pusing, kita masih punya smoke 3 biji. Kita bakal tactical smoke di sini. Enggak usah pusing, enggak usah pusing. Kita akan membuat jalur ular kita ya. Garaga late game harus dilawan sama garaga juga. Bedanya gue piton nih bos ya. Pitonnya racun nih. Hati-hati nih bos. Oke, kita maju dulu pelan-pelan. Maju pelan-pelan di sini supaya tidak terkena. Aduh, yang satu lagi di mana teman-teman? Ini kan dua orang ya. Soalnya di kanan satu nih, yang satu lagi nih. Takutnya ntar sebelah sama gue. Takutnya gitu teman-teman ya. Aduh, kita mah harus sabar untuk menjadi ular piton di area angle ini ya. Bersabar diri. Wah, ada juga Kagebunshin no Jutsu tuh kan. Kagebunshin no Jutsu. Nih, mau makan nih. Tuh tuh. Perkedel warteg tuh. Kena gak? Gak kena. Duh, gue diem dulu teman-temannya. Gue mikir lu nih. Soalnya depan situ kemungkinan juga ada orang teman-temannya di balik pohon itu ya. Jadi gue juga harus diem nih. Jadi gue nggak tahu nih posisi satu lagi di mana, harus sabar. Chicken di depan mata teman-teman, harus sabar nih ya. Depan situ satu yang jelas, yang sini nggak tahu nih di mana nih yang lagi nih. Waduh, wah ada step di kiri kan, bener kan? Sebelah gue, waduh, aku sandwich teman-teman. Aku sandwich teman-teman, ya udahlah. Dia juga jadi garaga tuh, nggak mau dia. Sandwich kiri kanan, jadi kita harus sabar teman-teman ya. Menunggu momentum yang tepat baru kita serang. Nih lu bakar nih botol bijon gua tuh. Kena gak? Gak kena teman-teman. Oke, satu lawan dua kiri kanan nih. Apakah Bang Alex Chicken hari ini? Oke, dia war. Kita lihat aja. Yang kanan M4 nih. Oh, yang bunuh M4. Oke, fix. Satu lawan depan gua. Lu mau kuatan grojali gua? Oke teman-teman, gitu teman-temannya kalau diapit dua orang gak usah panik teman, santai aja jadi garaga aja ya. Lalu kalian tinggal lihat, baca aja deh map situasinya enaknya gimana, ngeras atau enggak ya. Udah, thank you for watching teman-teman. Tadi kita udah jadi kuncen gear gopol. Jangan lupa subscribe teman-teman, like video ini kalau suka, dan share ke teman-teman lo ada Bang Alex. Oke, bye-bye.